Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Bawean TV dengan saya Abdul Ghafur. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara mempercepat koneksi WiFi di HP Android hanya dengan satu settingan saja, teman-teman. Nah, namun sebelum lanjut kepada tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, saat ini ya sudah banyak sekali WiFi tersebar di mana-mana ya, teman-teman ya. Dan tentunya ya, kita bisa meningkatkan kecepatan WiFi itu hanya dengan beberapa kali settingan saja di handphone kita ya, teman-teman ya. Ya memang kita kecepatan itu biasanya ketika kita menggunakan WiFi itu standar dari pembelian dari internet service providernya, teman-teman. Misalkan Anda yang beli yang 10 paket yang 10 Mbps, ya maka kecepatannya akan sekian 10 Mbps. Ya, namun Anda bisa sedikit mempercepat ya, teman-teman ya, mempercepat koneksi WiFi ya dengan melakukan settingan yang akan berikan, yang saya akan berikan di video tutorial ini. Nah, nanti akan Anda bisa merasakan WiFi di HP Android Anda itu akan lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Oke, bagaimana caranya? Caranya gampang sekali, teman-teman. Silakan Anda buka koneksi WiFi-nya. Nah, Anda bisa seperti buka ya. Misalkan ini, teman-teman ya, saya menggunakan HP Vivo ini. Nah, silakan Anda tekan seperti ini ya. Di HP-HP yang lainnya juga seperti itu, teman-teman. Anda tinggal menekan koneksi WiFi-nya. Nah, nanti akan dibawa masuk ke koneksi WiFi-nya. Oke, selanjutnya adalah yang di setting, teman-teman, hanya ini saja di bagian sini, teman-teman. Gunakan IP status. Nah, ini biasanya setiap WiFi itu biasanya untuk IP-nya itu pakai di HCP, artinya langsung diberikan dari server ya, dari server WiFi-nya. Nah, kita akan menggunakan IP status, teman-teman. Artinya kita setting sendiri IP-nya. Nah, namun kita tidak merubah di alamat IP, teman-teman, tetapi di bagian DNS-nya ini, teman-teman. Nah, kita centang apa? Kita aktifkan. Nah, di bagian sini, teman-teman, ya. Di sini 192.168.2.1. Nah, kita akan hapus di sini. Kita akan hapus ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini itu biasanya yang digunakan adalah DNS-nya Google ini, teman-teman. 8.8.8.2. Kita rubah ya DNS-nya ini menjadi 1.1.1.1.1. Nah, kemudian oke. Kemudian di DNS 2 itu kita rubah juga 1.0.0.2. Selanjutnya di oke. Nah, ini teman-teman settingannya cuma begini saja ya. Kemudian Anda bisa coba kecepatan internetnya semakin cepat atau biasa saja. Kalau saya merasakan ya, teman-teman ya, kecepatan di WiFi di HP Android saya yang saya gunakan itu lebih cepat ya, lebih cepat dibanding dengan koneksi-koneksi yang sebelumnya. Ya, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.